Senangnya kalau hari cerah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga secerah matahari ini ya. Kak Yohana seneng banget bisa belajar dengan kalian lagi. Hari ini kita akan belajar proses tentang terjadinya siang dan malam. Lalu tentang kalori dalam makanan. Juga kita berlatih lagi pengurangan pecahan. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Agar semua yang kita pelajari bisa dapat diterima dengan baik. Berdoa, mulai. Nah teman-teman, untuk memulai, Kak Yohana punya cerita nih buat kalian. Ini ceritanya. Ayo membaca. Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Ditulis oleh Rupa Pai, diilustrasikan oleh Gray Stock, diterbitkan oleh Pratam Books. Kak, aku ingin tahu. Apa yang ingin kamu ketahui, Dik? Apa yang ingin kamu ketahui? Aku heran. Aku bertanya-tanya, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kemana menurutmu, Dik? Kemana menurutmu? Aku pikir. Katakan padaku, Dik, apa yang kamu pikir? Aku pikir mungkin ada hantu. Hantu hitam dari kegelapan yang mengerikan menyantap matahari setiap malamnya. Lihatlah bagaimana langit yang biru saat matahari terbenam ternoda merah oleh darahnya. Tetapi matahari agung pemberani yang berkilau keemasan, dia bertarung melawan hantu kegelapan sepanjang malam dan setiap malam. Dan pada pagi hari, dia utuh lagi dan kembali berkuasa. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam. Ke dalam mulut raksasa setelah pertempuran yang dahsyat. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi, dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu, bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Bagaimana menurutmu? Menurut aku... Katakan padaku, Dik, apa pendapatmu? Mungkin sewaktu malam hari di bumi, jauh di kedalaman samudra adalah hari yang indah dan cerah. Dan para putri duyung keluar menari dari gua mereka di bawah laut untuk bersenda gurau dengan para hiu. Kita menyaksikannya sendiri pada musim panas yang lalu di Mumbai. Ingatkah bagaimana matahari melepaskan diri dari langit ketika senja tiba dan menyelinap tanpa suara ke dalam laut? Menurutku,
Kesanalah matahari pergi setiap malam untuk membanjiri bawah laut dengan kilauan cahaya keemasan. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi, dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu, bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Menurutmu apa, Dik? Menurutmu apa? Menurutku? Menurutku... Katakan padaku, Dik, bagaimana menurutmu? Aku pikir mungkin saja tidak ada misteri. Mungkin saja matahari seperti seorang ayah yang pulang kelelahan setiap malam setelah sepanjang hari bekerja. Dan istrinya seperti ibu, mengurusnya, menyuruh anak-anak untuk tidak ribut, menyelimutinya dengan selimut malam berbintang, dan berharap tengkurannya tidak membuat terjaga sepanjang malam. Dan setiap pagi, sang matahari melepaskan selimut bintangnya, mengecat merah langit fajar dengan matanya yang masih mengantuk, dan kembali bekerja. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam, pulang ke tempat tidurnya sampai terang. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi, dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu, bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Kemarilah, Dik. Aku akan menceritakan apa yang mereka katakan. Mereka bilang... Katakan padaku, Kak, apa yang mereka katakan? Menurut buku-buku itu, bumi seperti sebuah bola yang mengitari matahari, berputar-putar seperti gasing merah yang ibu belikan untukmu dari pasar. Hanya saja, lebih lambat. Dan mereka bilang, setiap putaran bumi lamanya adalah sehari dan semalam. Aku bertanya tentang matahari, Kak. Aku bertanya tentang matahari. Sabar, Dik. Aku akan menjelaskannya. Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, kita mengalami malam. Itulah kemana matahari pergi pada malam hari, untuk melimpahkan cahaya agungnya pada bagian bumi yang lainnya. Benarkah, Kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik. Aku tidak tahu. Tetapi, di semua buku yang telah aku baca, seperti itulah kata mereka. Kemana ya perginya matahari pada malam hari? Teman-teman, tahu tidak? Bumi adalah bola yang mengitari matahari bersama 7 planet lain dari sistem tata surya. Satu kali bumi mengitari matahari lamanya 1 tahun. Sambil mengitari matahari, bumi berputar pada porosnya. Setiap putaran lamanya 24 jam, yaitu sehari semalam. Bagian yang terkena matahari mengalami siang dan bagian lainnya mengalami malam. Biar lebih jelas lagi, kita bikin percobaan sederhana yuk. Tapi, Kak Yohana butuh bantuan nih kayaknya. Markus. Iya, Kak. Masuk. Bantuin Kakak yuk. Kakak mau buat percobaan. Kamu punya senter besar sama spidol kan? Ada, Kak. Sip, let's go. Nah, untuk melakukan percobaan ini, teman-teman butuhkan 1 bola karet, 1 senter besar, spidol, dan seorang teman. Adik. Bayangin bola karet ini adalah bumi. Tunggu, Kak, aku bayangin dulu. Yeay, bukan begitu bayanginnya. Nah, selanjutnya, gambarlah peta dunia pada bola karet.
Kebetulan Kak Yohana dan Markus sudah buat duluan tadi. Nah, sekarang kamu bayangin senter adalah matahari. Coba Markus nyalain senternya. Sekarang posisikan sinar senter pada peta India. Apa yang kamu lihat, Markus? Waktu India menghadap ke matahari, di Amerika gelap. Berarti di Amerika lagi malam hari ya, Kak? Betul. Begitu juga sebaliknya. Jika Kak Yohana putar seperti ini, gantian. India malam, Amerika siang. Pintar. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi pada bumi berputar pada porosnya. Selama satu putaran bumi, semua negara akan mengalami siang dan malam. Makasih ya udah mau bantuin. Asal jangan sering-sering aja. Teman-teman, coba tentukan taksiran yang tepat untuk pengurangan pecahan pada persegi panjang berikut ini. Pilihan jawabannya A. Kurang dari setengah, B. Setengah, C. Lebih dari setengah. Untuk menjawabnya, kita sama-sama bahas ya. Pertama, kita ubah dulu persegi panjang yang diarsir menjadi kalimat matematika. Teman-teman sudah paham dong pastinya? Kalimat matematikanya jadi seperti ini. 5/6 dikurang 1/4. Setelah itu, kita samakan dulu penyebutnya. Bilangan manakah yang menjadi kelipatan 6 dan 4? Betul, 24. Berarti 5/6 dikurang 1/4 sama dengan 20/24 dikurang 6/24 sama dengan 14/24. Sekarang baru kita bandingkan, mana yang lebih besar? Apakah 14/24 atau 1/2? Kalau teman-teman bingung, kita samakan lagi penyebutnya menjadi /24. Berarti 14/24 dan 12/24, manakah yang lebih besar? Betul, 14/24 yang lebih besar. Jadi, jawabannya adalah C, yaitu lebih dari setengah. Kamu kok makannya dikit banget sih? Nanti kamu kekurangan kalori loh. Kalori itu apa sih, Kak? Kalori itu takaran energi dalam makanan yang dibutuhkan tubuh saat beraktivitas sehari-hari. Jadi di makanan aku ini ada kalorinya? Betul. Makanan kita sehari-hari seperti nasi, sayur, lauk, dan buah bisa memenuhi kebutuhan kalori kita. Tapi porsinya tergantung kebutuhan tubuh kita masing-masing. Kalau porsi aku segini, kira-kira kalorinya berapa, Kak? Kita bisa hitung kok jumlah kalori yang kita konsumsi sehari-hari. Caranya gimana, Kak? Misalnya begini nih. Dalam 1 gram karbohidrat, biasanya terdapat 4 gram kalori. Jadi, kalau kamu makan nasi putih dengan takaran 100 gram atau 2 centong penuh, atau 3 centong datar, itu berarti kamu sudah mendapatkan 400 kalori. Contoh lain, misalnya dalam sayuran. Sayur seukuran gelas kecil tanpa kuah memenuhi kebutuhan 50 kalori sehari-hari. Tapi, kalau sayurnya sudah matang, misalnya sayur bayam,
kangkung, labu siam, dan segala jenis sayuran hijau lainnya. Beda lagi kalau lauk pauk. Misalnya nih, kita bisa mendapatkan 95 kalori dari daging 40 gram, ikan segar 50 gram, 10 butir bakso seberat 100 gram, dan 1 butir telur dengan berat 100 gram. Kalori juga bisa kita dapatkan dari buah. Kita bisa mendapatkan 40 kalori dari buah jeruk yang beratnya 100 gram dan setengah potong apel yang beratnya 75 gram. Oh, jadi bisa dihitung ya, Kak? Iya, tiap orang rata-rata mengkonsumsi 400 hingga 600 kalori sekali makan dan kalori yang dibutuhkan pria 3/2 kali lebih banyak dari wanita. Aku mau coba hitung kalori aku sendiri. Ini tadi aku makan 2 centong nasi, berarti 400 kalori. Terus aku makan 1 potong rendang, kira-kira 190 kalori. Habis itu sama sambal goreng kentang, jadi ditambah 55 kalori. Total 645 kalori. Nah, teman-teman, sekarang coba kita hitung yuk makanan yang teman-teman makan hari ini. Kalian isi tabel berikut ya di buku kalian masing-masing. Ayo menemukan. Pertama, tuliskan nama makanan sesuai dengan jenisnya. Karbohidrat apa yang kalian makan? Lauk apa? Sayuran dan buah-buahan apa? Lalu, perkirakan ukuran makanan yang kalian makan. Berapa centongkah atau berapa gramkah? Kemudian, perkirakan kalorinya berapa? Kalian bisa dibantu oleh kakak atau orang tua kalian ya. Nah, teman-teman, setelah kalian sudah memperkirakan semua kalori yang kalian konsumsi, lalu coba hitung berapa total kalori yang kalian dapatkan. Nah, kemudian setelah kalian amati sekitar 3/4 bagian dari total kalori yang dibutuhkan tubuh kita diperoleh dari A. nasi, B. lauk. Kak Yohana makan dulu ya, udah lapar. Sementara Kak Yohana makan, kita coba berarti pengurangan pecahan lagi yuk. Pada suatu hari, ibu membuat jus mangga sebanyak 5/6 liter. Ibu menghidangkan jus mangga tersebut ke dalam beberapa gelas. Jika sisa jus mangga di dalam teko sebanyak 1/4 liter, berapa banyak jus mangga yang telah dituangkan ke gelas? Coba kalian hitung ya. Sudah. Kita cek jawabannya sama-sama yuk. Diketahui, jus mangga yang dibuat ibu 5/6 liter, sisa jus mangga 1/4 liter. Maka, kalimat matematikanya adalah 5/6 dikurang 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari kelipatan 6 dan 4 menjadi /24. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 20/24 dikurang 6/24 sama dengan 14/24. Jadi, jus mangga yang dituangkan ke gelas adalah 14/24 liter. Teman-teman, ini cerita tentang kisah masa Kak Yohana kemarin. Seru banget. Memang ada beberapa hal yang gak sesuai harapan. Tapi buat jadi pengalaman aja. Biar besok-besok kalau Kak Yohana masak, gak akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Nah,
Itu dia teman-teman cerita memasak kemarin. Kalau teman-teman bagaimana? Sekarang kita coba buat laporannya yuk. Coba ceritakan apakah masakan kalian sesuai rencana atau enggak. Kalau sesuai, buat alasannya. Kalau tidak sesuai, buat alasannya juga ya. Contohnya seperti ini nih. Ini yang sudah Kak Yohana buat. Kemarin teman-teman sudah meminta keluarga untuk mencicipi juga kan? Nah, sekarang minta mereka untuk memberikan nilai dan komentar ya. Contohnya seperti tabel berikut. Kalian bisa salin di buku kerja kalian ya. Pertama, minta mereka memberi penilaian terhadap masakan kalian. Kalau cuma ada satu orang yang menilai, juga nggak apa-apa. Kemudian, minta mereka memberi komentar mengapa mereka memberi nilai tersebut. Lalu, bubuhkan tanda tangan mereka ya. Refleksi. Wah, gak kerasa ya, udah mau berakhir aja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berefleksi dulu yuk. Tadi kalian sudah mempelajari bagaimana terjadinya siang dan malam hari. Teman-teman juga sudah belajar tentang kalori dalam makanan. Dan bagaimana cara menghitung kalori dalam makanan. Gimana perasaan teman-teman hari ini? Apakah senang? Bingung? Atau kesal karena bingung? Mudah-mudahan enggak bingung atau kesal ya. Kalau memang kalian belum paham, coba pelajarin terus dan jangan menyerah. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat. Sampai jumpa. Dadah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.